Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini ternyata ketemu ini Profesor Widi sama Pak Waisal Hasri. Alhamdulillah. Lama saya kenal walaupun jarang bertemu. Assalamualaikum. Semoga suatu saat bisa ketemu, Bang. Insyaallah. Amin amin. Bang, kalau saya mencermati apa yang ada di media, Abang sudah banyak menyampaikan kritik tentang kebijakan IKN ini. Saya catat ini beberapa kritik Abang dan saya sampaikan, Bang. Mohon izin untuk menyampaikan. Abang dalam highlight apa dalam headline media itu menyampaikan bahwa dana COVID-19 yang digunakan untuk IKN itu bentuk kejahatan luar biasa. Dana PEN yang digunakan untuk IKN tidak akan bisa pulihkan dampak COVID-19. IKN cuma modus bagi-bagi proyek, dan ini nampaknya kemarin agak dinamis begitu ya, karena ada yang membantah di salah satu diskusi yang diselenggarakan bersama Abang. Jokowi sempat dijanjikan janji investasi 1.430 triliun. Kekhawatiran aset Jakarta dijual untuk bangun IKN baru. IKN bukan proyek rakyat tapi proyek oligarki. Dan terakhir Abang bersama Prof. Din Samsudin, Bang Warman mengajukan gugatan UGC Review. Silahkan Bang diberikan perspektif seperti apa, Bang? Terima kasih banyak Ustadz Slamet, Prof. Vidi, dan banyak sekali ini senior-senior dan Ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengirimkan dua PowerPoint. Yang pertama PowerPoint. Anggap saja tidak ada, sudah saya tambahkan. Okay, saya mulai dengan share screen. Tadi Prof. Vidi sudah menyampaikan itu apa istilahnya Prof. Yang disampaikan Prof. Hima Hikmahanto itu megalomania seperti itu ya. Selalu membesarkan statement. Nah ini saya mengutip saja ucapan Pak Jokowi, mimpi sebelum pandemi. Dia katakan, saya kutip di kompas.com 6 November 2019, sebelum COVID, Presiden Joko Widodo ingin agar ibu kota negara baru di wilayah Kutai Kartanegara dan Penajem Pasir Utara di Kalimantan Timur nantinya bisa menjadi ibu kota terbaik di dunia. Bahkan Jokowi bermimpi ibu kota ibu baru nantinya bisa mengalahkan Dubai, Uni Emirat Arab, yang saat ini dinobatkan sebagai kota paling bahagia. Ibu kota negara baru ini adalah hadiahnya Indonesia untuk dunia. Untuk rakyat aja belum beres, mau untuk dunia. Mimpinya memang harus tinggi. Jadi ini bukan ucapan saya, mimpi Jokowi. Memang Jokowi bermimpi. Mimpinya memang harus tinggi, kata Jokowi saat peresmian dan sebagainya itu. Jadi memang dilandasi oleh mimpi untuk menyumbang pada peradaban dunia, menjadikan kota ini terbaik di dunia dan sebagainya. Nah pertanyaannya, saya juga kembali menyitir apa yang disampaikan Prof. Widi terkait dengan apa yang disampaikan oleh sahabat kita, Profesor Zulfikar, pada acara narasi institut. Pertanyaannya yang pertama, untuk apa? Selain keuntungan bagi siapa ya? Kereta ini untuk apa? Atau mengapa gitu? Untuk apa itu terkait dengan untuk membuat karena Jakarta sudah tidak memiliki daya dukung lagi. Nah kalau begitu Jakartanya banyak masalah, kemudian ditinggalkan dibikin yang baru gitu. Bukan menyelesaikan masalah di Jakarta, jadi tidak valid. Kemudian untuk apa lagi? Untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara Jakarta dan non-Jakarta, antara Jawa dan bukan Jawa.
sudah dijawab juga oleh Bang Jilal. Kita udah lama diskusi dengan Bang Jilal, Jilal Mardani, seorang planolog. Ketimpangan antar daerah di Indonesia disebabkan oleh ketimpangan fiskal pusat dan daerah. Penerimaan pemerintah pusat mencapai 2.000 triliun pada tahun 2019. Penerimaan asli daerah provinsi seluruhnya 34 itu sekitar 200-an triliun saja. Tadi pusat 2.000 triliun ya. Sementara 514 kabupaten kota, kalau kita jumlah pendapatan asli daerahnya, hanya 100-an triliun saja. Jadi kunci penyebab dari ketimpangan itu adalah sentralistik dan semakin tersentralisasinya kekuasaan pada pusat, ditambah dengan undang-undang cipta kerja yang mengambil alih makin banyak kewenangan daerah dan diserahkan kepada pusat. Pertanyaan kedua, di mana? Ini juga masalah. Di mananya tidak jelas pemilihannya seperti apa. Tapi saya tidak ingin semua saya jawab lah ya. Tapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Pertanyaan berikutnya adalah kapan? Katakanlah ini sudah sah ya. Satu dan dua, pertanyaannya kapan? Apakah ada situasi emergensi sehingga kita harus serta-merta pindah? Kalau tidak pindah, Indonesia akan bangkrut. Setelah kapan, pembiayaannya bagaimana? Ini juga tidak jelas. Jadi tidak ada perencanaan terintegrasi antara perencanaan proyek dengan perencanaan keuangan, tidak ada. Dan ini ciri khas Pak Jokowi yang menghasilkan proyek-proyek bermasalah, bahkan mangkrak. Dimulai dari kereta cepat, kemudian ibu kota, jalan tol Trans Sumatera. Itu impian Pak Jokowi adalah sampai 2024, 2.700 kilometer jalan tol Trans Sumatera. Yaitu mimpi yang tidak berdasar dan hampir bisa dipastikan maksimum hanya 1.000 kilometer 2024. Maksimum 1.000 kilometer. Nah, jadi bisa dibilang mangkrak juga kan, akan mangkrak. Belum lagi proyek-proyek lain yang kita sudah ketahui lah, yang namanya LRT, ya, pembiayaannya juga tidak jelas, Kertajati, dan banyak lagi. Kemudian berikutnya adalah proses. Ini belum ada undang-undangnya, APBN sudah mengeluarkan untuk ibu kota baru. Belum ada landasannya, tapi diketok juga oleh DPR. Dan terakhir, ini untuk siapa? Tadi sudah dijawab lah ya. Nah, kemudian kita lihat Indonesia ini kondisinya seperti apa. Jauh seperti negara-negara yang berwarna hijau itu, yakni negara-negara Skandinavia atau Nordik lah ya, kalau saya tambahkan Islandia dan Finlandia itu. Negara-negara Islandia dan Finlandia itu kaya sekali lahir batin dunia akhirat. Semua indikator dia bagus, walaupun pendapatan per kapitanya tidak super tinggi. Norwegia di sini kan tidak super tinggi kan, ada nomor 21 gitu. Tapi indikator-indikator lahir batinnya bagus. Human Development Index-nya, SDGs-nya, happiness, ya, multidimensional inclusive development, demokrasi index-nya juga bagus, ya. Nah, Bapak-Ibu bisa lihat negara-negara BRICS
yang saya beri warna biru itu juga kita lihat pada umumnya di atas Indonesia. Lantas warna apa ini, merah jambu ya. Warna merah jambu ini adalah negara-negara ASEAN. Nah, kita juga di luar Kamboja, Myanmar, dan Vietnam, Laos, itu khususnya Kamboja, Myanmar, dan Laos, juga kita rendah. Yang merah-merah itu, kita itu pada umumnya masih tercecer. Dimensi human development-nya nomor 107, ya, SDGs-nya 97, happiness-nya 82, multidimensional inclusive development-nya 109. Jadi, manusia kita masih tercecer kualitasnya, macam-macamnya masih jelek begitu. Lantas kita lupakan semua itu, kita ini ingin menyumbang buat peradaban dunia. Oh, peradaban kita saja sedang turun. Korupsinya memburuk, ya. Demokrasinya memburuk, ketimpangannya memburuk. Lo mau bangun ibu kota, solusinya kan jauh api dari panggang. Nah, ditambah lagi, pertumbuhan ekonomi kita terus menunjukkan kecenderungan melambat. Jadi kita membangun gitu di era Pak Jokowi, hasilnya yang pasti adalah pertumbuhannya melambat, bukan mengakselerasi. Pendapatan nasional per kapita kita merosot dan kembali turun kelas dari negara berpendapatan menengah atas yang cuma terjadi satu tahun 2019, 2020 kembali menjadi negara berpendapatan menengah bawah. Baru kita alami. Kemudian kecepatan pemulihan ekonomi relatif lambat dibandingkan negara tetangga. Transformasi ekonomi untuk menjadi negara maju tersendat-sendat. Ekspor didominasi oleh komoditas primer, batu bara, sawit, dan smelter nikel. Peranan industri manufaktur merosot dan turun sebelum mencapai titik optimalnya, atau kita sebut gejala dini deindustrialisasi. Pekerja informal lebih besar dari pekerja formal. Tentu saja ini quality of job-nya jadi jelek. Penduduk insecure, udah beberapa kali saya sampaikan, yang terdiri dari penduduk miskin, ekstrim miskin, nyaris miskin, dan rentan miskin, masih lebih dari separuh jumlah penduduk. Mau diajak terbang ke planet lain yang namanya planet ibu kota baru. Sementara itu, kemampuan kita dari pendapatan negara, dari pajak, terus turun. Mencapai titik terendah sepanjang sejarah dan hanya satu digit. Serta di urutan ke-127 dari 140 negara. Jadi, ocek pemerintah ini cekak. Sementara belanjanya terus meningkat. Kalau pemerintah udah menunjukkan kerja keras, pendapatannya naik gitu ya, sedikit bisa kontribusi untuk membangun ibu kota baru, masih bisa dipahami. Nah, ini masih jeblok begini. Memang tahun 2021 penerimaan pajak kita naik, bahkan diklaim melebihi target ya, tapi karena targetnya rendah gitu. Kemudian ketidakpastian tentang wabah COVID yang kemarin sudah hampir mencapai 10.000 kasus barunya. Varian Omikron muncul dan berpotensi menimbulkan gelombang ketiga. Sehingga membutuhkan kesiapan pendanaan ekstra untuk melindungi rakyat dan pelaku ekonomi. Bukannya jadi tambahan peluang bisnis bagi para pengusaha tertentu dengan apa memiliki lab, kemudian kan diniatkan juga jualan vaksin, macam-macam itu. Utang menggelembung dan sudah lampu kuning ya, tercermin dari defisit primary balance yang membengkak
dan pembayaran bunga utang telah menyedot sekitar 1/5 dari pengeluaran pemerintah pusat. Jadi bayar bunganya udah tinggi. Ancaman nyata perubahan iklim yang berpotensi menimbulkan semakin sering terjadi bencana di berbagai kota dan pulau di Indonesia hampir tanpa kecuali. Di Papua, di Maluku, Kalimantan, Sulawesi, semualah pulau itu sekarang makin banyak terjadi bencana. Target pemerintah yang disusun oleh Bappenas itu kita menjadi negara maju tahun 2036 telah dimundurkan menjadi 2043. Jadi mundur 7 tahun kita ya, gara-gara pandemi ini, sehingga ancaman middle income trap semakin nyata. Belum lagi learning loss dari anak-anak didik kita yang tidak memiliki fasilitas memadai untuk online learning. Jantung perekonomian semakin lemah, tapi disuruh lari cepat. Yang namanya jantung itu adalah sektor keuangan. Jantung itu menyedot darah dan memompakan kembali ke sekujur tubuh perekonomian. Kredit untuk UMKM, kredit ya, kredit hanya di bawah 40% dari PDB. Kredit kepada kredit sektor keuangan kepada swasta itu tidak sampai 40%, kalau China itu mendekati 200%. Sementara negara-negara ASEAN semuanya 100%, 40% tidak. Disuruh lari cepat, ya semaput, ya mangkrak gitu. Nah, tak pelak lagi yang saya sampaikan itu tadi semua ya, sangat nyata menuntut bangsa ini agar fokus dan menghimpun segala kekuatan dan sumber daya yang ada untuk menghadapi dan menyelesaikannya. Nah, saya disanggah oleh Bung Andrinov yang Faisal sampaikan itu semua jangka pendek, dia bilang. Ini kita punya visi jangka panjang. Waduh, iya deh, saya nggak usah komentar lagi. Silakan teman-teman menilainya. Kemudian akibatnya apa? Yang kita sebut ini namanya deficit sense of crisis dan sense of urgency. Di tengah tantangan dan ancaman serius itu, apakah pantas mendahulukan ambisi menggelar upacara hari kemerdekaan 17 Agustus di ibu kota negara baru yang tinggal sekitar 2,5 tahun lagi? 2,5 tahun. Padahal skema pendanaannya pun hingga sekarang belum jelas. Yang saya katakan tadi, perencanaan proyek dan perencanaan keuangan tidak terintegrasi. Nyari uangnya aja belum tahu dari mana. Masih diutik-utik. Dan Ibu Anies, anggota DPR dari PKS itu, menghardik Menteri Keuangan. Kok Menteri kayak begini cara berpikirnya, enak-enakan saja gitu ya. Ambil dari dana PEN, ya. Ambil dana PEN, terus kata anggota Partai Demokrat, itu tidak bisa, dana PEN itu untuk darurat COVID. Ya udah, kita cari dari yang lain, dari PUPR, seenak udelnya aja. Dana PEN hadir dalam kondisi darurat kan? Apakah pemindahan ibu kota sudah sedemikian daruratnya? Ya tidak. Darurat buat Pak Jokowi yang ingin ibu kotanya dijadikan tempat upacara 17 Agustus dan 2024. Oleh karena itu setidaknya bisa ditunda 5 hingga 10 tahun. Sehingga barangkali baru pindah beneran, ini 5 sampai 10 tahun tuh mulai dibicarakan. Pindahnya itu adalah momentum ke kita ketika kita merayakan 100 tahun kemerdekaan Indonesia gitu. Yang udah keren, tapi belum tentu kepenajam loh. Tadi di mananya masih bisa diperdebatkan. Jika IKN dipaksakan,
boleh jadi akan muncul perpu baru. Karena uangnya tadi kan tidak jelas, yang membolehkan pemerintah melanjutkan defisit APBN di atas 3% hingga 2024. Suatu presiden yang buruk, disiplin fiskalnya jadi kendor. Walaupun pemilu sudah diputuskan tahun 2024 tanggalnya bulan Februari, persisnya saya lupa, 12 Februari ya Pak. Ada kemungkinan karena alasan kedaruratan, jika presiden tidak diteruskan oleh Pak Jokowi setidaknya 3 tahun, maka ada urgensi memperpanjang masa jabatan presiden, atau bahkan presiden 3 periode, meniru Franklin Delano Roosevelt ya, yang waktu itu menjadi presiden Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua, diperpanjang 3 tahun gitu. Karena situasi perang, perang kok mau pemilu begitu ya. Nah, ini bukan perang tapi pindah ibu kota dijadikan alasan. Karena kalau presidennya agak berbeda visinya, lebih waras begitu, maka kemungkinan dia akan batalkan, toh masih ongkosnya masih relatif sedikit gitu. Tapi kalau diperpanjang 3 tahun, kan Pak Jokowi punya 5 tahun lagi, barangkali sudah sulit untuk dibatalkan karena sudah 60-70% begitu. Ya, jadi ada urgensi nih perpanjangan masa jabatan, kan tinggal di setel aja. Nah, jadi itulah Bapak Ibu sekalian yang membuat saya kok makin yakin ya, apalagi dengan doa kita bersama, bahwa ini memang tidak pantas untuk jadi menu segera, apalagi dimulai 2022 dan ratusan triliun akan habis karena apa, dikebut gitu untuk upacara tadi. Walaupun Pak pemerintah mengatakan ini anggarannya sampai 2045, jadi dicicil-cicil. Enggak, tapi ini akan dikebut 3 tahun anggaran ke depan, mulai tahun ini 2022, 2023, 2024 akan dikebut, dan akan dicarikan anggaran dari tempat-tempat lain, direalokasikan dari tempat lain yang merupakan hajat hidup orang banyak. Itu aja Mas Slamet, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Satu pertanyaan, Bang, boleh, Bang? Ya, silakan. Bang, artinya pilihan kebijakan IKN di tahun 2024 secara ekonomi itu menurut yang saya pahami dari uraian Abang tidak logik ya. Terus Abang sampaikan bahwa ini sebetulnya kepentingannya lebih karena kepentingan politik, karena mau menyelenggarakan upacara bendera di tahun 2024. Kira-kira seperti itu ya, Bang ya? Salah satu saja. Kemudian supaya beres ini bagi-bagi warisannya. Seperti saya kalau mau meninggal dunia, harta saya banyak, janji saya banyak, supaya nanti ahli warisnya tidak berkelahi. Kan ini lahan-lahannya punya Sukanto Tanoto, dikuasai oleh Sukanto Tanoto, oleh Hasyim, oleh Luhut Panjaitan, dan oleh banyak lagi yang daftarnya sudah ada lengkap di laporan 13 LSM itu. IKN untuk siapa? Ini bagi-baginya belum jelas. Nanti ada pabrik semen, Honji Holding, seperti apa? Ini harus jelas dulu. Dan kalau saya lepas tangan, 2024 saya belum selesai juga, bagi-baginya belum selesai juga. Jadi bagian dari komitmen-komitmen ini yang besar sekali. Kemudian ingat ada bulan Oktober ini ada Adaro habis kontrak batubaranya. Lantas Berau Coal punya Sinarmas habis 2025. Waduh, kan mereka diperes-peres ini sekarang kan? Peras-peras. Oleh karena itu
mereka ingin pemilu diperpanjang aja karena di masa COVID kok saya diperes-peres gitu. Susah juga kan? Maka terjadilah itu semua. Jadi ujung-ujungnya, walaupun saya tambah lama tambah melihat lucu aja ya, Bung Andrino mengatakan jangan apa-apa disalahkan oligarki gitu. Faktanya itu. Sebagai analis politik, ilmuwan politik, akademisi politik, kok menganggap ibu kota negara ini bukan persoalan politik gitu. Ya ini persoalan politik, persoalan oligarki yang semakin mencengkeram, dan sebetulnya ibu kota baru adalah kulminasi dari semua ini. Dan insya Allah, ya insya Allah, bukan ini saja skandal-skandal yang akan terungkap, skandal-skandal lain pun akan satu demi satu terungkap, karena sudah terjadi bentrok di antara sesama mereka, karena ya namanya unholy alliance kan, janji di antara orang-orang jahat itu, ya itu ya tidak pernah langgeng gitu. Mereka saling buka aib masing-masing, dan saya perkirakan sebelum 2024 ya tidak ada satu kekuatan pun yang mampu untuk menutup-nutupinya lagi, dan rezim ini secara moral bangkrut sebelum 2024. Terima kasih. Amin, amin, amin. Ya, Mas Faisal, saya ingin menyampaikan dikit aja. Tadi malam itu Adrinov dikuliti, jadi sampai emosi. Untuk informasinya aja. Terima kasih. Ya, saya udah dengar juga, Prof. Walaupun rekamannya, Prof. Didi juga saya udah dengar gitu. Ya, itu mah bukan jawaban seorang akademisi. Jangan ngaku akademisi lah. Anggap aja dia tim sukses Jokowi yang harus mempertahankannya. Iya, iya. Dan di masa dia mengklaim dia ikut mempersiapkan, ya kualitas kajian akademisnya kan sudah dikuliti sangat juga buruk, ya. Kalau ya, Pak buruk. Pak Zulfikar memandang itu lebih buruk dari disertasi S3 itu sopan sekali. Lebih buruk dari skripsi S1 kata iya. Sebagian orang. Bukan iya. Kata saya. Pak Faisal satu kali lagi ya, Pak ya. Pertanyaan terakhir, Pak. Boleh Bang ya? Boleh. Ya. Komunikasi opini publik yang dibangun dengan tuduhan terhadap bahwa ini kepentingannya di oligarki, ketika dijelaskan itu semuanya kan di atas konsesi lahan milik para yang sudah dirilis oleh LSM Walhi itu. Daftarnya sangat jelas sih. Terafiliasi kepada keluarga pejabat juga sangat jelas. Itu kan bentuk pengorbanan oligarki menyerahkan lahan itu kepada negara untuk kepentingan IKN. Bagaimana Bang menilai seperti ini kalau komunikasi opini publiknya itu kan tidak ada yang gratis, tidak ada yang gratis. Jadi kalau Hashim dibayar kontan, bayar kontan dengan janji pengadaan air bersih di ibu kota negara oleh perusahaannya Hashim. Kemudian Sukanto Tanoto dan Hashim, lagi-lagi Hashim, itu kemungkinan akan memperoleh jatah digunakan dua pelabuhan mereka untuk kepentingan logistik pembangunan ibu kota baru. Ya, tadi semennya oleh perusahaan China yang tentu saja berafiliasi dengan salah satu dari elit-elit yang ada. Belum lagi nanti impor marmernya, impor lampu kristalnya, kan nggak mungkin pakai marmer Tulungagung kelihatannya ya. Ini marmer Itali, karena kan mewah, prabadan dunia, mengalahkan Dubai kan. Ini kata Pak Jokowi loh ini. Yang penting sinya ya. Jadi memang wajib mimpi ini dimusnahkan, dibakar, tidak tersisa. Nah Mas Slamet, nanti saya mohon izin untuk meninggalkan mundur diri ya Bang ini, karena Bang, ada satu lagi yang digagas ya, teman-teman KPK tentang konflik kepentingan, akan kita diskusikan secara khusus nanti. Tapi saya terus akan join sampai pukul 10 atau 10.30. Iya, terima kasih Bang Faisal atas pencerahannya. Ditahan dulu Bang. Terima kasih. Karena tadi sudah disinggung relevansi seperti apa sih sebetulnya secara ekonomi jangka pendek dan jangka panjangnya. Kita akan beralih ke Bang Tauhid Ahmad, Direktur Indef, yang akan mencoba memberikan penguatan perspektif dari tinjauan
ekonomi makro begitu. Terima kasih Bang Faisal atas penyentara, atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Taufik Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bang, kameranya agak kurang menunduk, Bang. Kurang menunduk ya? Iya. Sudah clear ya? Alhamdulillah sudah, Pak. Ya. Bang, saya membaca di media, Abang sudah menyebut bahwa dampak ekonomi pilihan kebijakan IKN ini secara jangka pendek berimplikasi hanya 0,02%, tapi jangka panjang Abang menyebut relatif tidak signifikan. Sebaliknya, dampak adanya potensi kehilangan atau penurunan ekonomi di Jakarta akibat pandemi COVID-19 ketika IKN dipindahkan ke Kalimantan Timur. Abang juga menyampaikan langkah kebijakan IKN baru ini akan berpotensi refocusing dana APBN. Sebagaimana yang kita ketahui, seperti apa misalnya placement APBN terhadap transfer daerah dan transfer desa dengan kebijakan IKN yang baru, rentang waktu 2022 sampai dengan 2024 pasti akan berubah skemanya. Dan tentu ini dalam rangka untuk mensukseskan pembangunan IKN. Apa perspektif Abang yang bisa disampaikan di sini? Silakan Bang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormati teman-teman dari Perkajian dan Wisata. Nih, ya, tapi saya ingin sampaikan bahwa skema KPBU yang saat ini berlangsung, yang saya kira menjadi keberhasilan, itu kebanyakan adalah untuk jalan tol begitu. Jalan tol pencerahan yang semakin komprehensif, saya kira sudah jelas apa yang Bio sampaikan bahwa jangka pendek tentu sangat berpengaruh bagaimana sebetulnya konstelasi ekonomi negeri kita. Kita akan coba beralih ke Dr. Masri Sitanggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Masri Sitanggang. Audionya masih di mute, dokter. Audionya masih di mute. Belum di unmute. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira kita butuh perspektif ya untuk memahami dari sudut pandang yang lain. Misalnya kalau kita melihat Jakarta itu kan sebetulnya simbol historis Indonesia. Jakarta itu dulu Jayakarta namanya. Jayakarta itu mengingatkan bagaimana sebetulnya penaklukan yang dipimpin oleh Fathahillah dan begitu. Sunan Gunung Jati dengan berbagai dokumen-dokumen atau simbol-simbol sejarah yang ada di dalam yang mampu menghimpun kekuatan-kekuatan Islam waktu itu. Nah, saya kira Dr. Masri Sitanggang sudah menulis sebuah artikel 2 tahun yang lalu, diser lagi. Saya kok tertarik untuk bisa memberikan kesempatan untuk menjelaskan seperti apa ini. Judulnya Di Balik Pindah Ibu Kota Negara. Yang menarik adalah Dr. Masri Sitanggang mengungkap sinyalemen Laude dalam buku atau tulisan ini berjudul Trilogi Primobis Pribumisme 2018 yang berisi tentang belajar dari Lee Kuan Yew menganeksasi kekuasaan Melayu atas Singapura. Nah, sebagaimana yang kita tahu informasinya, dan ini juga perlu diverifikasi kebenarannya, otorita khusus IKN ini nanti disebut diberi nama Nusantara, dan nampaknya saya dengar-dengar kabarnya akan dipimpin oleh Ahok. Nah, kira-kira seperti apa? Dr. Masri, bisa diberikan pencerahannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya tadi mau buat slide juga, cuma karena tangan saya belum lancar nih kena gangguan lagi stupinya, jadi kasih pengurang. Ya, apa yang disampaikan oleh Bang Faisal, Pak Wiji, yang terakhir ini cukup dahsyat. Dan pembalapan namanya yang memberikan bantahan-bantahan luar biasa. Kalau disusun, bahwa merupakan presentasi dokter. Luar biasa kalau menurut saya. Dan saya sudah baca juga naskah akademis yang disusun untuk melahirkan undang-undang. Saya cuma ingin mendapatkan sebetulnya apa sih dokumen atau hasil penelitian yang dilakukan oleh Komnas. Belum dapat, tapi sudah sempat juga ngobrol-ngobrol dalam video seperti ini dengan Pak Andrino. Semua memberikan kesan bahwa pertanyaan saya masih terbalik. Apakah kita perlu berpikir akademis sekarang ini?
kita berpikir akademis dan normatif dengan moral, landasan moral, undang-undang, lingkungan, keuangan, dan sebagainya, dan sebagainya, politik, ya. Apa diperlukan untuk menghadapi orang seperti sekarang ini yang baru ini berpindah ke ibu kota? Itu pertanyaan besar saya. Karena kalau membaca naskah akademisnya, ditambah dengan penjelasan Andrino dalam kami diskusi, kita kok seperti dibawa ke zaman nomaden. Nomad, seperti kalau berpikir orang nomad. Akhirnya orang nomad itu ya, tidak pindah. Ya, orang pindah-pindah. Pindah ke satu tempat, kemudian karena tempat itu sumber daya alamnya sudah tidak memadai, kemudian banyak masalah, kemudian pindah ke tempat lagi. Ya gitu. Jadi kita berpikir, diajak berpikir begitu, bukan diajak berpikir bagaimana memecahkan masalah. Jadi menurut saya sederhana sekali cara berpikirnya. Oke lah, saya cuma dibuat dari cara berpikir itu. Saya menggambarkan gini, kalau Pak Isal masih hadir di sini. Kita bayangkan coba kalau misalnya kita berjalan, membawa harta, kita punya barang berharga, kemudian ada perampok. Perampok yang mau mengambil barang kita. Apakah perlu bagi mereka alasan akademis mengapa merampok? Kenapa saya dirampok? Untuk apa kamu merampok? Kok saya yang dirampok? Gak perlu sama dihadir saya. Ya, kenapa yang merampok? Nah, saya menganalogikan sudah begitu katanya ini. Apapun alasan akademis kita, itu tetap akan jalan. Bukan untuk apa pindah apa ibu kota atau kenapa harus pindah, apakah harus pindah, tidak. Ibu kota akan pindah itu apakah cuma dibangun mungkin akademisnya, mas ini. Disusun itu hanya untuk mengatakan kita harus pindah. Itu hal besar yang berbeda dengan kita. Nah, saya mulai melihat ini. Yang dirampok itu bukan hartanya saja, tanahnya, keuangan negara, bukan itu yang dirampok. Tapi negaranya juga akan dirampok, dan itu yang lebih berbahaya. Negara ini yang mau dirampok. Mari kita lihat peta jalan ke arah itu. Jadi dalam sebuah perjalanan lama, jangan dilihat ibu kota ansih. Malah pindah ibu kota ansih menurut saya itu semacam puncak dari peta apa, akhir dari peta jalan Indonesia baru yang cita-citakan oleh para orang-orang yang hebat itu ya. Indonesia hebat itu, Indonesia baru. Pindah ibu kota itu adalah langkah akhir dari apa yang mereka kerjakan atau langkah akhir dari grupin. Jadi pindah ibu kota itu hanya bagian ya, sebagai kecil. Misalnya kita mulai dengan penghapusan istilah pribumi. Yang kedua, diakuinya etnisnya sebagai etnis sendiri di Indonesia. Yang ketiga, apa namanya ini, presiden tidak harus Indonesia. Dalam tentara penduduk asli atau katakanlah presiden itulah WNI. Bung Hamdi, kemudian lahirnya BPIP yang dikontrol secara ideologis. Yang kelima muncul lagi rancangan undang-undang ideologi Pancasila. Rubah ini semua secara fundamental, dirubah sudah Indonesia. Nah keempat, Undang-undang terakhirnya itu ya, undang-undang itu dianggap semua terorisme. Karena dianggap saya akan menghadapi persoalan ini adalah umat Islam. Maka isu radikalisme, pendidikan Islam itu harus digalakkan, tidak mematahkan perjuangan untuk menghambat berlutih yang dibuat lahir pindah ibu kota. Kok tapi sebenarnya mau pindah, meskipun katakanlah di awal-awal itu tidak berpikir pindah untuk menyelesaikan blueprintnya. Tetapi Ahok kalah di Jakarta. Karena kalah Ahok, kemungkinan untuk menguasai Jakarta sebagai ibu kota tidak mungkin lagi dari mereka. Kenapa? Konsolidasi umat Islam, resistensi umat Islam terhadap sejenis Ahok,
pupuslah harapan mereka untuk menguasai ibu kota. Padahal untuk menguasai sebuah negara, ibu kota itu menjadi peranan penting. Ibu kota negara dikuasai sebagai besar dikuasai Indonesia ini. Apalagi presidennya bisa bersama dengan pemerintahan ibu kota. Selesai. Jika misalnya bagaimana Jogja jatuh ke tangan Sutu, kemudian para menterinya sudah dibubarkan, ditangkap oleh pemerintah Belanda yang melakukan agresi, itu kan sudah dianggap Indonesia sudah selesai, sudah jatuh, sudah lumpuh. Tapi karena ada satu perawinan negara memperlanjutkan pemerintahan darurat Republik Indonesia di sini, persatuan bangsa-bangsa tidak bisa mengatakan Indonesia jatuh karena masih ada pemerintahan dan ada ibu kota. Nah, jadi posisi pemerintahan ibu kota dan pemerintahan negara itu mengatakan apa ini bisa ada atau tidak. Nah, ini akan berulang. Mari kita bayangkan. Berdasarkan data BI, itu kalau data dari sektor publik ya secara total, termasuk BUMN, keuangan maupun non-keuangan, tidak hanya pemerintah, itu yang jangka pendek ya dalam satu tahun atau kurang, itu sekitar 733 triliun. Ini bayar utangnya, belum bunganya. Bunganya sekitar 366 triliun, ini hanya untuk pemerintah. Artinya itu 1.000 triliun nih. Jadi dengan kondisi utang yang seperti ini tentu sangat, ditambah dengan sekitar 110 atau 120 triliun ya rencananya pemerintah ingin alokasikan untuk IKN ini. Tadi perihal waktu juga tadi kita bisa melihat ya, waktu pertumbuhan GDP kita 2021 itu, saya pikir itu juga mengorbankan yang sangat mahal ya, sangat mahal. Dalam perspektif ekonomi syariah, dalam agama Islam, satu nyawa seorang muslim gitu ya, jika hilang tanpa ada alasan yang dibenarkan, itu sesungguhnya lebih berharga daripada sebuah Ka'bah gitu. Ka'bah itu sangat mulia. Tetapi kalau nyawa seorang muslim itu hilang gitu ya, tanpa alasan yang hak, maka itu jauh lebih berharga, ya, jauh lebih berharga. Nah, ini kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi sejak kuartal kedua, tiga, dan empat itu yang diperkirakan 3,7% di secara kumulatif tahun ini. Itu kita lihat Januari 2021 yang meninggal itu baru 22.000, yang sekarang Oktober 2021 itu 142.000. Jadi dari sisi waktu memang ini relatif bermasalah gitu ya, sewaktu bermasalah. Nah, yang ingin kami sampaikan tadi lebih spesifik adalah berkaitan dengan pindah tempat IKN. Nah, ini kami memberikan garis besar tempat ya. Pindah tempat tadi narsum yang terakhir menyampaikan berkaitan meskipun mereka punya ibu kota baru begitu. Nah, punya ibu kota baru. Inilah yang kami khawatirkan. Jadi meskipun Indonesia kemudian punya ibu kota baru begitu ya, dari Jakarta kemudian ke Kaltim, kami memperkirakan tidak akan membawa perubahan yang berarti. Dan lebih jauh kalau kita lihat Jakarta juga misalnya tahun 2019, PDRB-nya itu ranking pertama di Indonesia, ya distribusi uang nomor satu di Indonesia, 90% ada di sana. Tingkat kemiskinan 2019 itu berapa? 3,4% dengan sekitar 362 ribu jiwa. Ya. Dengan garis kemiskinan hanya sekitar 700 ribu lebih. 700 ribu itu tidak lebih dari 700 ribu. 700 ribu itu kalau sehari berarti 23 ribu. 23 ribu, 24 ribu. Kalau kemudian 3 kali makan berarti apa? Hanya sekitar 8.000 satu kali makan. 8.000 satu kali makan di Jakarta bisa beli makan apa begitu. Jadi ini yang terjadi di Jakarta, padahal Jakarta itu sebagai pusat pemerintahan, pusat ekonomi dan bisnis begitu.
Jadi mirip saja dengan apa yang terjadi dengan Kazakhstan yang notabene-nya memiliki apa? Memiliki ibu kota baru begitu. Nah, inilah yang kami perkirakan. Lebih jauh kalau kita melihat di Kaltim, ini data Kaltim yang kami himpun. Data Kaltim itu tahun 2005 sampai 2020. Kaltim itu bukan tidak ada investasi. Investasinya berapa nih selama 16 tahun? 355 triliun. Hanya terpaut lebih sedikit terpautnya sedikit saja gitu ya, dibandingkan dengan dana yang akan dibawa dengan IKN itu 466 triliun. Sedikit saja terpautnya. Ya. 355 triliun masuk ke Kaltim ya, baik itu penanaman modal dalam negeri dan asing ya. 355 triliun. Tapi apa? Tapi jumlah orang miskin masih apa? Masih begitu banyak. Kita bisa melihat nih. Sebelumnya, saya berikutnya akan beralih ke Ustadz Haji Muhammad Ismail Yusanto. Ustadz Ismail Yusanto, apakah monitor? Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz Ismail Yusanto. Teman-teman, apakah monitor beliau? Apakah beliau sudah masuk di ruangan Zoom? Enggak ada ya? Oh, tidak ada ya? Saya coba, karena ini sudah, tadi sudah awal, Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto dan Pak Fadil Hasan juga sudah hadir bersama kita. Saya akan coba minta ke beliau juga satu perspektif gitu, mungkin lebih awal ke Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Slamet Subianto. Audionya masih di mute, Laksamana? Oke, bagaimana sekarang? Alhamdulillah sudah. Gimana, sehat, Laksamana? Alhamdulillah sehat. Ya, tadi disinggung oleh Prof. Idi bahwa keberadaan IKN di PPU ini dari sisi pertahanan darat, udara, laut menjadi satu tingkat kesulitan yang tidak mudah gitu ya. Menyitir sinyalemennya si Mardiku harus disiapkan sekian kali kelipatan begitu ya, sistem pertahanan ya harus disiapkan terkait dengan potensi yang dilakukan dalam bentuk intervensi atau invasi. Seperti apa Laksamana bisa melihat dari perspektif pertahanan keamanan ini mengenai PPU yang di Kalimantan Timur ini? Saya boleh mundur sedikit ya? Monggo, monggo, Pak Slamet. Kalau kita cermati, 17 Agustus 45 itu adalah kemerdekaan bangsa. Tanggal 18 Agustus kita baru punya negara. Artinya negara itu adalah alatnya bangsa untuk mencapai cita-citanya. Bangsa yang mengendalikan dan mengarahkan negara. Bukan seperti saat ini negara mengkooptasin bangsa. Ya. Yang kedua, di dalam mencapai cita-citanya, maka bangsa itu sudah merumuskan tujuan negara yang ada di pembukaan undang-undang. Hal yang keempat. Dan di situ sudah dijelaskan urutan tentang tujuan itu sendiri. Yang pertama ada negara yang melindungi segenap warga negara dan seluruh tumpah darah. Yang kedua sejahtera. Yang keempat, ketiga cerdas, keempat adalah ikut perdamaian dunia. Ya. Nah, di dalam tujuan itu, saya tidak pernah diuraikan secara tajam mana yang sifatnya survival. Seperti apa sebetulnya wajah peta persoalan pertahanan kita? Tapi kita tahan dulu ya. Laksamana untuk memberikan kesempatan kepada Ustadz Ismail.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi menunggu antum. Iya. Sudah kita kasih kesempatan kepada Pak Slamet karena antum di forum yang lain ya. Iya, iya. Iya. Ustaz, saya kira ini butuh tadi sudah disampaikan juga oleh Bang Masri. Iya. Dokter Misai Stanggang soal seperti apa sih perasaan umat, perasaan tokoh, terutama yang dirasakan oleh umat terkait dengan pilihan kebijakan IKN baru dan munculnya banyak penolakan. Seperti apa antum melihatnya? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ya, terima kasih Pak Slamet. Kita ini diajari dalam membuat perencanaan dan pelaksanaan terhadap perencanaan itu dengan semacam matrik gitu ya. Matrik yang menempatkan persoalan itu, menilai persoalan itu atau rencana itu apakah dia itu penting atau tidak. Tuh, setelah penting atau tidak kemudian mendesak atau tidak. Nah, kita itu diajari kalau you punya rencana, lakukanlah yang rencana itu masuk kategori penting dan mendesak. Mungkin ada banyak yang penting tapi tidak mendesak. Tapi ada banyak yang mungkin menurut kita itu mendesak tapi sebenarnya tidak penting. Tuh. Apalagi yang tidak penting, tidak mendesak. Nah, pertanyaan sederhananya adalah IKN ini masuk kategori yang mana? Masuk kategori penting, mendesak, atau penting tidak mendesak, atau bahkan tidak penting tidak mendesak. Ini saya kira harus kita nilai gitu. Sepertinya penting dipaksakan. kalau kita katakan tidak penting, Ibu Kota Negara masa tidak penting? Pentinglah. Gitu toh mestinya logikanya kan. Tapi apakah ini mendesak? Yang disebut mendesak itu seperti apa sih? Yang disebut mendesak itu kira-kira kalau gampangannya ya, contohnya itu kalau ada orang pingsan, itu mendesak dia segera dibawa ke rumah sakit. Sebab kalau tidak segera ketolong, itu mungkin bablas itu, wassalam. Itu mendesak itu. Jadi taruhannya itu nyawa. Kalau negara ini ya taruhannya itu keberlangsungan negara. Itu nyawa negara itu kan berlangsung tidaknya, menerus tidaknya eksistensi negara itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah betul negara ini terancam jika tidak segera pindah? Nah, kalau terancam, ya berarti memang ini mendesak. Kata para penggagasnya, oh ini mendesak karena Jakarta sekarang ini macet. Jakarta sekarang ini banjir, sudah tidak layak lagi sebagai ibu kota. Data menunjukkan tidak demikian. 600 juta ton. DMO, domestic market obligation-nya itu cuma 10%. Kalau 600 juta ton, berarti kan hanya 60 juta ton untuk kepentingan domestic market obligation tadi itu tidak terpenuhi. Kenapa? Karena mereka ini paling oligarki, raja-raja batu bara, ini lebih tertarik untuk mengekspor batu bara mereka karena harga internasional jauh dari harga DMO. DMO-nya 60 atau 70 US dollar per ton. Sementara harga internasionalnya kemarin itu sampai 130. Ada beda berapa itu? Ada beda 60. 60 US dollar per ton. 60 juta itu 52%, 600 juta ton, 52%-nya itu dikuasai oleh 7 pemilik PKP 2B. Yang dengan kekuatan dana mereka itu berhasil merubah Undang-Undang Minerba tahun 2009 menjadi Undang-Undang Minerba tahun 2020 yang merubah pasal sangat krusial di 2029 itu PKP 2B itu yang habis masa kontraknya itu harus dikembalikan ladang batu baranya itu kepada negara untuk kepentingan prioritas BUMN atau BUND itu menjadi pasal yang memastikan bahwa mereka itu mendapatkan perpanjangan 2x10 dengan opsi 2x10. Itu yang terjadi. Jadi luar biasa ini. Dan ketika mereka bisa merubah Undang-Undang Minerba, mereka langsung menikmati hasilnya. Arutminlah yang pertama kali mendapatkan berkah dari perubahan itu, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja. Karena
Presiden menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja itu pada 2 November. Ternyata 1 November aturan itu berakhir masa kontraknya. Lalu bergegas 1 hari kemudian 3 November ditandatangani perpanjangan 2x10. Dan dia mendapatkan royalti 0% karena dinilai menurut Undang-Undang Cipta Kerja itu melakukan gasifikasi. 0% royalti coba. Kalau 10% masih ada angka yang lebih tinggi, 5, 4, 3, 2. Tapi kalau 0 itu angka lebih tinggi, angka lebih rendah maksud saya. Ada yang angka lebih rendah. Tapi kalau 0% angka lebih rendahnya berapa? Kagak ada. Artinya itu gratis, enggak harus mengembalikan atau memberikan apa-apa kepada negara. Coba bagaimana bisa? Itu batu bara milik rakyat dinikmati 52% itu 7 perusahaan. Yang 7 perusahaan itu kita bisa membaca semua link up-nya itu kepada para penguasa ini hari. Nah, mereka pula lah yang sekarang ini bekerja untuk berbagai kepentingan, termasuk untuk ini tontonnya yang saya kira luar biasa, mensahkan undang-undang IKN itu dalam waktu yang sangat cepat. Sementara ada undang-undang yang peninggalan Belanda. Kita bilang kita ini merdeka dari Belanda, tapi cara penyelesaian kita dalam masalah pidana itu masih menggunakan undang-undang nomor 1 peninggalan Belanda. Ya, undang-undang Belanda itu, yaitu KUHP. Itu sudah lebih 40 tahun enggak selesai. Bagaimana bisa itu undang-undang sangat penting 40 tahun enggak selesai, sementara undang-undang yang berbicara tentang perpindahan ibu kota dalam waktu hanya beberapa hari kelar. Kenapa? Karena di situ ada duitnya. KUHP kagak ada, enggak ada kepentingan oligarki. Jadi rusak nih negara. Karena itu, saya kira ini IKN ini harus menjadi momentum bagi kebangkitan kesadaran rakyat untuk menghentikan oligarki, menghentikan korporatokrasi menuju krasi yang benar. Yang benar apa? Apakah demokrasi? Loh, lahirnya korporat usaha itu karena demokrasi. Berarti harus dipikirkan yang lain. Nah, inilah yang selama ini kita katakan bahwa kita itu harus kembali kepada sistem yang baik, yang lahir dari zat yang maha baik. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah Islam, itulah syariah itu. Tapi ini hari justru sebenarnya yang mengatakan, yang mengkampanyekan, yang mendakwakan Islam itu dianggap sebagai penghambat, bahkan dinilai sebagai bakal penghancur negara ini. Kan aneh. Ini ada korupsi, ini ada oligarki, ini ada korporatasi, ada soal ekonomi, ada soal kesehatan, ada soal pendidikan segala macam, itu persoalan-persoalan. Lalu solusinya apa? Solusinya lawan radikalisme. Ini gak nyambung itu. Gak nyambung. Joko Sembung naik ojek, gak nyambung, cek itu. Nah, jadi sudahlah rakyat ini, sudahlah ini ada persoalan, rakyat dibawa pula untuk keluar dari persoalan ini menyerang sesuatu yang sebenarnya itu bukan persoalan, bahkan ini sebenarnya adalah jalan untuk penyelesaian. Sementara yang betul-betul persoalan KKB di Papua yang sudah membunuh sekian banyak aparat itu tidak pernah dianggap sebagai teroris, tidak pernah dianggap sebagai musuh, malah oleh kasat dianggap itu saudara. Kita harus melakukan pendekatan humanis. Lah yang terduga teroris itu kok nggak ada humanisnya, langsung ditangkap begitu rupa, nggak ada sempat pakai sandal, nggak sempat mandi, nggak segala macam, bahkan sebagiannya itu baru terduga sudah ditembak mati. Ini negara menurut saya itu sudah nggak benar jalannya itu, karena kepemimpinan yang nggak benar. Karena itulah saya kira ini harus jadi momentum sekali lagi untuk membangkitkan kesadaran umat, menghentikan demi kecintaan kepada negara kita ini, ya. Arah yang melenceng yang akan menjerumuskan negara ini kepada jurang kehancuran. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya melihat memang ini ada problem lawmaking proses. Kemarin sidang paripurna saja yang interupsi nggak boleh. Tadi yang dimaksud oleh Ustaz Ismail Yusanto, adanya monyet di hutan Kalimantan itu maksudnya tidak di daerah pemukimannya, di daerah hutannya begitu. Nah, ini hutan mau dibabat untuk area sebuah konsesi untuk membangun ibu kota negara. Yeah. Apalagi sekarang bergeser, topiknya justru monyet, bukan topik yang membahayakan mega project ibu kota negara ini. Yeah. Nah, saya ingin pertanyaan saat seperti apa ini kita bisa melakukan konsolidasi di antara elemen umat untuk bisa memberikan sumbangsi terhadap perkara ini yang memang ini butuh penyikapan kebijakan yang komprehensif sifatnya, holistik sifatnya gitu. Seperti apa menurut antum? Iya,
ini kan kalau pakai bahasa anak mudanya udah keterlaluan kan. Jadi undang-undang perpu COVID lewat, undang-undang minerba lewat, undang-undang cipta kerja begitu rupa lewat, lalu terus berlanjut undang-undang IKN ini lewat. Jadi saya kira bukti sudah sangat nyata. Nah, memang ini ada sebagian itu yang langsung menyentuh rakyat. Tadi ada sebagian yang memang rakyat itu perlu penjelasan, perlu diterangkan gitu agar muncul kesadaran publik, public awareness. Nah, kalau ditanya apa yang harus kita lakukan, ya memang begini. Ini adalah forum-forum yang saya kira harus disebarkan secara meluas melalui media-media. Ketika media mainstream sudah tidak bisa diharap lagi, ya berarti media alternatif ini yang harus bisa menembus kepada kesadaran publik bahwa negara kita ini sebenarnya dalam ancaman, dalam cengkeraman segelintir orang yang dia bekerja untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan rakyat. Kalau betul untuk kepentingan rakyat, di KAD ini pasti akan disambut dengan gegap gembita, gitu? Itu survei-survei, semua survei mengatakan 60-70, bahkan kalau di Jakarta 90% itu menolak IKN. Jadi jelas gitu. Nah, setelah ada kesadaran publik, tinggallah konsolidasi para pemimpin-pemimpinnya untuk melakukan cara-cara yang kalau dalam bahasa saya itu adalah konstitusional informal. Selama ini kita ini terpaku pada konstitusional formal, menunggu 2024. Siapa yang mengatakan bahwa kita harus menunggu 2024? Itu kan jadwal 2024. Tapi langkah politik, perjuangan politik, gerakan politik itu kan tidak mengikuti jadwal begitu, mengikuti persoalan, dinamika politik, aspirasi masyarakat, keberanian, kereketing hati, nyali sama takdir Gusti Allah kan gitu. Ya, kalau ngikuti jadwal Pak Harto enggak jatuh tahun 98. Dia mesti 2003 baru selesai. Tidak harus menunggu 2024. Ada apa 2024 gitu. Ya kalau umur kita panjang, kalau enggak. Iya, terima kasih Ustaz atas perspektifnya. Saya sudah menyebut nama Bang Fadil Hasan karena saya kira kehadiran beliau kita tetap akan akomodasi sebagai bagian penting dari pengayaan perspektif dan mendalam perspektif. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bang Fadil Hasan. Waalaikumsalam. Saya sudah mencermati kehadiran beliau dan saya termasuk viewer yang cukup intens tuh mengamati dan mengikuti diskusi-diskusi narasi institutnya Bang Ahmad Nur. Apa ini yang dihasilkan oleh narasi institut yang lebih progres terkait dengan IKN ini, Bang Fadil? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebenarnya saya ingin mendengarkan saja tadinya ya, karena memang saya kira semakin banyak diskusi kita tentang IKN ini semakin baik sebagai bagian daripada edukasi publik ya. Publik kan penting mengetahui ya sebuah keputusan yang sangat penting ya, strategis ya, dan menimbulkan banyak kontroversi gitu. Nah, tapi saya tadi ngikutin penjelasan dari Pak Ismail Susanto itu, saya setuju dengan analisisnya, tapi saya nggak setuju dengan bagian kesimpulannya. Bahwa kemudian monggo boleh kok Bang, boleh beda kok Bang. Iya, makanya gitu. Jadi kita kembali aja ke Pak Hasan. Ini putra yaitu Gak Besarian Basri kayak saya, guru saya harus hormat juga pada putranya ini. Iya, beliau kan duriat beliau. Juga kan dilakukan secara terburu-buru dan tergesa-gesa gitu. Tidak ada suatu partisipasi yang meluas ya, yang mendalam dari semua stakeholder bangsa. Saya waktu itu memang diundang oleh pansus DPR ini untuk menjadi narasumber dalam pembahasan undang-undang tersebut ya, dan paper atau presentasi yang saya sampaikan di sana itu jelas bahwa pemindahan IKN itu judulnya saja adalah pemindahan IKN tidak urgent, tidak feasible, dan tidak governance. Jadi saya mengajukan argumen itu
menguraikan kemudian argumen mengapa tidak terjun, tidak visible, dan tidak governance. Nah, sayangnya tidak terjadi itu yang namanya diskusi ya yang cukup mendalam ya, karena setelah saya presentasi kemudian itu di break sama mereka, katanya karena waktunya maghrib, kemudian akan dilanjutkan jam 7 malam. Tapi ketika saya mencoba untuk masuk lagi ke Zoom link yang mereka sediakan itu, sejak jam 7 malam itu sudah tidak ada lagi ya, tidak bisa masuk. Akhirnya sekretariat daripada panitia itu menelpon saya dan mengatakan bahwa sudah selesai. Jadi memang saya kira wajar kalau memang banyak dugaan gitu bahwa berbagai upaya mereka lakukan untuk menampung aspirasi itu hanya sekedar formalitas belaka gitu ya kan. Saya nggak tahu untuk yang narasumber-narasumber lainnya, katanya ada 31 orang yang dalam berbagai kesempatan ketika pembahasan RUU tersebut. Nah, dan juga saya kira ya, seharusnya di dalam proses pengambilan keputusan kepemindahan ini kan seperti misalnya kita kos-kosan ya kan. Oh langsung, silakan. Iya, saya ini mengakomodasi aspirasi. Silakan Den, Intel Dam. Kita. Iya, silakan Del. Ya. Mohon namanya Pak. Iya, saya Selamat Sugianto Den, Intel Dam. Iya, memperkenalkan namanya. Namanya Den Terdam. Terima kasih kirim pertama. Terima kasih kepada Sabri Pakri. Untuk jabatan saat ini saya sebagai perwira kantor analis di Den Terdam. Salam hormat bagi senior-senior yang ada di forum diskusi ini. Dari awal saya mati untuk materi dan kajian-kajian cukup menarik dan logis tentunya dari situasi yang berkembang terkait hal kebijakan politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan dari pertahanan keamanan, cukup-cukup logis dikaitkan dengan fakta juga memang. Itu sangat-sangat mendasar sekali. Tetapi untuk kami di sini, pada prinsipnya sebagai badan pengumpul keterangan dan juga kami di sini juga memiliki tanggung jawab. Artinya tanggung jawab untuk bisa memberikan syarat yang sekiranya membangun untuk pimpinan kami terkait dengan kebijakan pemerintah tentang pendirian ibu kota negara yang ada di Penajam Pasir Utara. Adapun demikian kami mohon tidak memiliki kapasitas untuk berkomentar apapun karena hal ini yang ketiga IKN ini adalah kebijakan strategis ya, artinya itu kebijakan dari pimpinan kami. Kami di sini hanya mengumpulkan keterangan, menganalisa, dan tentunya dari semua hasil diskusi ini akan kami olah menjadi suatu produk yang nantinya akan kami bisa memberikan saran kepada pimpinan kami. Ya, terima kasih. Cukup Prof. Pak Selamat. Ya, Prof. Pak Selamat. Apakah ya, saya boleh tanya nama beliau? Silakan, Prof. Silakan. Pelan-pelan aja. Nah, gini, Pak Intel Dam. Saya enggak tahu letkol atau kolonel. Ayah saya juga tentara. Dulu komandan kompi di Papua. Sama, Prof. Saya juga anak tentara, ya, Prof. Silakan, jadi Prof. Dari Kodam Jawa Tengah
dikirim untuk membangun Kodam 17. Nah, kami terbiasa dengan pola pikir tentara, terbuka dan fairness. Nah, saya ingin, saya boleh diberikan nomor saya, tapi saya mohon supaya dapat nomor dan nama beliau. Nama saya Atu Bagus Edi Nenrautama, untuk pangkat Letnan Sapi Infantri. Jabatan saya saat ini sebagai perwira koordinator analis Detasemen Intelijen Kodam 6 Lawarma. Oke, Mas Munif, ya. Nanti dicatat ya nomornya juga. Untuk ya. Mungkin untuk bisa saling berkoordinasi akan sampaikan 0823 53 293 697. Oke, Mas Munif, tolong dicatat ya. Tapi nanti saya akan tanya komandannya. Ya, Bro, cukup, Bro, ya. Cukup, Bro. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih. Saya sampaikan semuanya. Jazakallahu khairan kepada para viewer yang telah merilai dari berbagai akun YouTube. Semoga apa yang kita lakukan nanti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang baik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.